Makan telur bisa bikin bisulan. Mitos atau fakta sih? Yuk kita masak telur. Kita tata telurnya di atas kompor. Lalu kita nyalakan apinya. Hah, takut telurnya gosong? Jadi kita rebus aja ya teman-teman telurnya sampai dengan matang. Sambil menunggu telurnya matang, kita bikin bumbu halusnya. Untuk membuat bumbu halusnya, aku menggunakan chopper CH50 Chop Chop Series dari Mitochiba. Terdapat 5 varian warna, ini aku pakai yang Blackstone, Sunny Green, Rose Gold, Glow Pink, dan Purple Dream. Kita siapkan choppernya, kita masukkan pisaunya. Selanjutnya kita masukkan bumbunya, ada bawang putih, bawang merah, kemiri, dan juga merica. Kasih sedikit air. Lanjut kita chopper. Chopper Mitochiba sudah pasti low watt. Mitochiba ini sudah viral banget dipakai semua ibu-ibu di Indonesia. Karena sudah terbukti kekuatannya dan mendapat top brand 2022 dan juga 2023. Selanjutnya kita chopper bumbu halusnya. Dalam hitungan detik, bumbunya langsung halus. Panaskan sedikit minyak goreng, lalu kita tumis bumbunya. Ini tumis bumbunya sampai benar-benar matang, baru dimasukkan bahan-bahan yang lain. Masukkan 1 batang serai, 2 lembar daun salam, dan juga lengkuas. Setelah itu kita masukkan sedikit air. Lanjut masukkan telur rebus yang sudah dikupas. Ini aku pakai 6 telur. Aku tambahin tahu juga, tahunya juga 6 potong. Sambil kita masukkan bumbu-bumbu yang lainnya. Masukkan gula merah, kira-kira 1 sendok makan. Garam, 1/2 sendok teh. Kaldu bubuk, 1/2 sendok teh. Pala bubuk, 1/4 sendok teh. Kita kasih kecap manis. Kecap manisnya kira-kira 2 sendok makan. Setelah itu kita aduk. Kalau airnya kurang boleh ditambah ya teman-teman. Bisa dikira-kira sendiri. Kira-kira tuh airnya tuh 100 ml. Biar bumbunya meresap dulu di telur dan tahunya. Setelah itu bisa kita tutup, tunggu sampai kuahnya menyusut dan juga bumbunya meresap ke tahu dan telurnya. Setelah sudah beberapa saat, ini kuahnya sudah menyusut, sudah mengental seperti ini ya teman-teman. Kita matikan apinya. Nah ini semur telur dan tahunya sudah matang. Langsung bisa disajikan. Ini enak banget, rasanya manis dan juga gurih. Ada Mitochiba Chopper, nggak butuh yang lain.